Kembali lagi bersama kami di Buletin Jawa Barat, pemirsa. Jelang proses pencoblosan, Wakapolda Jawa Barat Brigjen Pol Bariza Sulfi melakukan pengecekan ke gudang KPU Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selain memastikan kelancaran distribusi logistik pemilu, pengecekan ke gudang KPU di Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, juga dilakukan untuk mengetahui secara langsung kesiapan pengamanan anggotanya yang telah ditempatkan di seluruh gudang-gudang KPU yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Menurut Wakapolda Jawa Barat, selama pemantauannya ke gudang-gudang KPU yang tersebar di wilayah Jawa Barat, semuanya telah berjalan dengan lancar, baik distribusi logistik maupun pengamanan dari petugas kepolisian maupun TNI. Dirinya berharap seluruh tahapan pemilu berjalan dengan lancar dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan pemilu yang aman dan kondusif. Maksud dan tujuannya adalah untuk pertama mengecek apakah logistik pemilu yang ada di gudang logistik kabupaten kota terkendala atau tidak. Kedua, memastikan bahwa jalur distribusi ini diamankan oleh petugas-petugas yang memang mempunyai kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pengamanan pada saat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.